dan salam sejahtera. Hai, anda bersama saya Nisa dan mari kita lihat apakah perkembangan dunia teknologi sepanjang minggu ini. Pada awal minggu ini, beberapa peranti baru telah diumumkan untuk pasaran tempatan. Di Malaysia, Sony telah memperkenalkan siri komputer riba terbaru mereka di mana antaranya adalah Sony Vaio Pro dan juga Sony Vaio Fit. Pihak Sony menyertakan pelbagai sokongan baru termasuk integrasi NFC bersama-sama dengannya. Selain Sony, LG Malaysia pula telah mengumumkan telefon pintar terbaru mereka, LG Optimus G Pro untuk pasaran tempatan dan dijual pada harga RM1,888 Malaysia. Selain Optimus G Pro, pihak LG turut memperlihatkan poket foto mereka yang mana dijual pada harga RM399 di Malaysia. Acer Malaysia pula telah melancarkan tablet Windows 8 mereka bersaiz 8 inci untuk pasaran tempatan di samping turut memperkenalkan komputer AIO mereka dengan paparan HD penuh. Pihak Acer telah mengumumkan komputer riba Aspire S7 yang akan mula dijual di Malaysia bermula pertengahan Ogos kelak. Google pula pada minggu ini telah memperkenalkan aplikasi Google Maps baru mereka membawakan kemaskini antara muka selain turut dioptimasikan untuk paparan web. Bersama-sama dengan pengumuman tersebut, pihak Google turut berkongsi mengenai pengenalan sokongan navigasi pada Google Maps untuk pengguna tempatan. Selain itu, pihak Google turut sama memperkenalkan halaman hub khas bersempena Ramadan di samping melancarkan saluran YouTube Ramadan Raya untuk pengguna tempatan. HTC Malaysia terus mengemaskini tawaran telefon pintar di Malaysia di mana mereka turut memperkenalkan HTC Desire 600 dan juga Desire 200 untuk pasaran tempatan. Masing-masing dijual pada harga RM1,199 dan RM499 di Malaysia. Dalam dunia permainan pula, pihak Rockstar Games telah menerbitkan video gameplay pertama untuk Grand Theft Auto 5 yang akan menjelang tiba, sementara pihak Rovio menerbitkan permainan Tiny Theft untuk Android dan iOS. Akhir sekali adalah peranti Nokia Lumia 1020 daripada Nokia yang mana menyertakan kamera 41 megapiksel pada peranti berasaskan Windows Phone 8. Ia turut menyertakan beberapa aplikasi untuk rakaman gambar dan video, selain mana pihak Nokia membuka SDK mereka untuk para pembangun menggunakannya dalam aplikasi mereka. Sekian rakaman ringkas daripada kami di Amans. Jangan lupa langgani saluran YouTube kami dan layari laman amans.my untuk pelbagai lagi kemaskini terbaru mengenai dunia ICT. Saya Nisa K untuk Amans. Selamat berpuasa. Yosh!